seawal 5 pagi, Syakirin bersama kru Rasa Halal Hokkaido sudah pun berada di pelabuhan Hakodate untuk melihat proses jual-beli hasil tangkapan laut oleh pemborong-pemborong. Walaupun jam baru menunjukkan pukul 5 pagi, ianya seolah-olah seperti pukul 10 pagi dan ramai peniaga sudah tidak sabar menunggu untuk mendapatkan hasil laut mereka. Dari pemerhatian Syakirin, proses jual-beli dilakukan di dua tempat, iaitu di kawasan luar bangunan dan di dalam bangunan. Ada pelbagai jenis hasil tangkapan laut yang boleh dilihat dan ianya diasingkan serta dilabel mengikut spesies. Di sini, cara jualan dilakukan secara lelong. Yang menariknya, Syakirin diberitahu urusan jual-beli dilakukan menggunakan bahasa lelong yang hanya difahami oleh mereka yang terlibat sahaja. Kalau tanya orang Jepun lain pun, belum tentu mereka faham. Hasil tangkapan yang dijual kemudiannya dilabel supaya senang dikenal pasti oleh pembeli. Syakirin lihat, spesies-spesies hidupan laut yang dijual amat berlainan dengan apa yang kita biasa jumpa di Malaysia. Ini adalah kerana hasil tangkapan mereka adalah dari lautan Pasifik.